Sudarlun, tanaman hidroponik saat ini makin diminati oleh masyarakat, tak terkecuali di Kabupaten Biren. Hendra, penduduk desa Cotbada Barat, Kecamatan Pesangan misalnya, sudah membudidayakan sayuran dengan teknik hidroponik sejak 2 tahun terakhir. Hasil budidaya sayuran hidroponik Hendra saat ini dipasarkan langsung ke konsumen rumah tangga, tapi juga usaha rumah makan hingga supermarket. Saya memasarkan sayuran ini ke supermarket, dan ada juga beberapa rumah makan yang sudah menampung sayuran saya. Kemudian juga ada ibu rumah tangga, beberapa ibu rumah tangga yang sudah berlangganan dengan sayuran saya. Dari Biren, Ferizal Hasan, Serambi On TV.